Panduan menjadi karyawan yang sukses dengan bisnis sendiri. Apa kabar, sahabat sukses? Siapa di antara Anda yang tengah memikirkan cara memulai bisnis sendiri sambil tetap menjadi karyawan yang hebat? Menjadi karyawan dan pengusaha sekaligus memang menantang. Namun, jangan khawatir. Berikut adalah beberapa tips untuk memandu Anda. Pertama, manfaatkan waktu luang Anda sebaik mungkin. Bisnis Anda membutuhkan perhatian, jadi jangan buang waktu Anda sia-sia pada hal-hal yang kurang penting. Kedua, kelola uang Anda dengan bijaksana. Ingat, Anda memulai bisnis bukan untuk cepat kaya, tetapi untuk membangun kekayaan jangka panjang. Ketiga, jangan takut untuk mencoba hal baru. Belajar dari kesalahan adalah cara terbaik untuk tumbuh dan berkembang. Keempat, jangan lupa untuk merawat diri sendiri. Keseimbangan antara kerja dan waktu luang sangat penting untuk kesejahteraan Anda. Terakhir, jadilah sabar dan gigih. Dalam bisnis, keberhasilan tidak datang dalam semalam. Tetapi dengan kerja keras dan dedikasi, Anda pasti akan berhasil. Selamat mencoba!